ibu negara Malaysia merupakan bandaraya yang berkembang dengan pesat. Pada hari ini, Kuala Lumpur mempunyai 1.8 juta penduduk dan angka ini dijangka meningkat sehingga 2.5 juta orang menjelang tahun 2040. Pertumbuhan perbandaran yang pesat ini memerlukan pentadbiran yang efisien dan berkesan agar pembangunan di Kuala Lumpur mencapai tahap benar-benar mampan, lestari dan teknologi yang gunakanlah sustainable. Hal ini sudah tentu merupakan satu perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Maka, bandaraya menggunakan apa saja kaedah yang dirasakan boleh dan praktikal untuk dilaksanakan. Ini termasuklah menyediakan satu garis panduan dan pelan tindakan pemakaian dan penggunaan teknologi maklumat. Dan teknologi maklumat ini akan menyokong pengurusan pentadbiran bandaraya dengan efisien. Marilah kita banyak syukur kepada Allah SWT kerana telah kita dapat berjaya menyempurnakan pelan strategi ICT di BKR 2021-2025. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bertukar lomos dan bekerjasama dalam penyediaan ICT ini. Gelombang digital terus memacu permintaan pada masa kini. Sekaligus memberi impak yang besar terhadap gaya hidup masyarakat di seluruh pelosok dunia. Jika kita lihat 5 tahun lepas, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mula mengorak strategi bagi memastikan organisasi ini bergerak ke arah penggunaan teknologi moden selaras dengan peredaran zaman. Sekarang ini sama ada dari segi cara kita berinteraksi antara satu sama lain, cara kita bekerja, berurus niaga, malah cara kita memantau kesihatan diri pun semuanya jauh berbeza dan berubah dengan sentuhan teknologi. Teknologi maju seperti artificial intelligence, internet of things serta analitik data raya atau big data analytics semuanya telah mengubah corak ekonomi dunia dan cara hidup masyarakat. Dari segi sektor perkhidmatan awam khususnya kerajaan tempatan, teknologi terus meningkatkan produktiviti serta kecekapan penyampaian perkhidmatan. Tambahan teknologi mampu memudahkan pengurusan dan pentadbiran sebuah bandaraya. Pelaksanaan teknologi baru amat diperlukan bagi mendorong transformasi digital sektor awam. Agenda ini sangat penting kepada DBKR bagi memenuhi visi kerajaan untuk memperkasakan sektor awam dari segi pendigitalisasi. Ia selari dengan rancangan Malaysia ke-12 Inisiatif Jalanan Digital Negara Jendela serta Smart Wilayah. Ini sejajar dengan visi Bandaraya Pintar DBKR serta pelan-pelan strategi kerajaan persekutuan yang telah disebutkan tadi. Pelan strategi ini menetapkan gabungan 36 inisiatif yang digariskan melalui 5 teras pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam masa 5 tahun akan datang. Ianya diharap dapat memajukan DBKR ke arah pencapaian visi Bandaraya Pintar yang dimunikan dalam Pelan Induk Bandaraya Pintar Kuala Lumpur 2021-2025. Dengan ini secara langsung DBKR dapat meningkatkan imej ibu negara Malaysia dengan menyediakan khidmat yang memuaskan hati penduduk Kuala Lumpur. Akhir kata saya berharap semua warga DBKR dapat memberi kerjasama yang sepenuhnya untuk merealisasikan ISP DBKR 2021-2025 dan memanfaatkan teknologi digital ini sepenuhnya bagi memberi perkhidmatan yang terbaik untuk warga kota. Dengan lapar bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini melancarkan inisiatif pelan strategi ICT DBKR 2021-2025. Terima kasih sekali bila Taufik Hidayat. Assalamualaikum.